hadirin dan hadirat yang berbahagia. Untuk lebih diberkahi, asal kita pada pagi hari ini, malah hasilnya menundukkan kepala, menandakan kedua telapak tangan dengan bermacam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kandes Sedun pada Bapak kami. Dosa kami lebih besar dari dunia ini.
dosa kami bisa dikompek kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapapun besar dosa-dosa kami, kami tidak mampu mengampun kepadamu. Karena kami paham, kami sadar, keampunanmu jauh lebih besar ketimbang dosa, jauh lebih besar ketimbang kompek kepadamu, jauh lebih besar daripada dunia dan usia kasihnya. Ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa dosa-dosa kami akan Engkau ampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mursyid, pada hari ini kami ingin berubah lebih banyak lagi. Ya pesan andai kata Engkau tahu besok pagi dan mati, ya Allah, Rasulmu besar bibir yang tangan secara terbuka. Artinya, ya Allah, Rahman, ya Allah, tidak boleh berhenti berbuat kebaikan. Apapun itu, dimanapun itu, kami selalu pilih berbuat kebaikan. Kami sadar kebaikan itu, kemanfaatan hidup ini akan lebih baik dinikmati oleh orang lain. Baiklah, menjawabnya sebaik-baik manusia adalah orang yang berfaat buat orang lain. Ya Allah, ijabah doa kami, dengan yang terbaik buat kami ini, ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua
Selanjutnya kami undang juga oleh Mas Kepala dan Asosiasi Profesi Surabaya untuk beliau juga tanggalan dan kegiatan kemudian juga di tanggalan profesi kemudian dan juga berkesimpulkan budaya bergerak dan berkesimpulkan Yulia
sebenarnya banyak persyaratan yang tersebuti untuk mendapatkan bantuan ini di Bapak Ibu sekalian. Hampir-hampir saja terjadi, tetapi jadi, masih kaya jadi. Dan kami memang masih jadi terpaksa. Dan hari ini, yang kedua, kami bersepakat dengan Pak Rektor dan
dibina setiap hari, kita akan mengurus secara khusus mandiri sesuai kebutuhan, tapi berbasis kompetensi. Bapak Prof. Nabi dan terakhir yang terhormati, Balai Latihan Kendaraan ini program khusus akan memperbanyak pelatihan konversesor dari sini. Teori-teori boleh sekali jangan banyak. Kalau Bapak Ibu masuk di situ harus bisa bahasa Inggris. Kalau saya maksudnya sudah kuliah bahasa bahasa Inggris. Beda sedikit. Itulah konsep kita ke depan. Biar kata kita ini akan melatih orang lancar bahasa Inggris. Ini amanah besar dari almarhum Dr. Bina dan dua mana boleh. Kalau lulusan universitas terakhir harus mampu mahir bahasa Inggris dan IT. Itulah kuncinya. Dan sebagai lulusan, kami sudah pernah juga dari para profesor dari dalam dunia pendidikan. Untuk tahun anggaran 2023 ini, Kementerian membantu beberapa hal, tapi belum karena ini bersihkan di perusahaan lagi terus. Kemudian untuk tahap awal kami akan mendalami kursus bahasa Inggris, tapi berikutnya adalah persiapan lagi bahwa untuk mengelola melalui bahasa Korea. Tapi itu belum dalam kesehatan. Yang mendatangkan institusinya dalam kesehatan. Tapi kalau diambil bahasa Korea di dunia ini, dalam perbedaan itu terbuka untuk Korea. Dalam bahasa Korea. Itulah kira-kira bagaimana mengenai daerah komunikasi ini. Silabus sebetulnya sudah siap. Siswa kita setelah selesai belajar, saya ingin dikompetisinya oleh asesor dari SKIWA dari Tawaya. Berikutnya adalah angka konsesor dan disingkat dengan BHC, yaitu BHC Bu Hatta Konsesor. Ini duduk dalam divisi. Ruang ini bisa menggali dan sebagainya. Di dalam beberapa tempat pertemuan konsesi, pertemuan-pertemuan bisa juga FGD dan sebagainya. Kami perlu mengumumkan kesempatan dalam konsesi ini bahwa kapasitas gedung ini 800 orang. Ini didesain oleh arsitek oleh Bapak Ketua yang dari Bapak Ketua yang dari Bapak Ketua yang dari Bapak Ketua. Orangnya tidak butuh-butuhkan tembak kurus, tetapi ide dia tidak butuh. Kalau yang itu apa yang di sini ada 5 pintu untuk evaluasi yang terakhir. Pintu besar, pintu kanan, pintu kiri, belakang, dan luar. Itu standar keselamatan kita. Ya. Jadi insya Allah ada 3 yang ini. Kalau
final mengucapkan hati, kami akan memutuskan menyelesaikan renovasi untuk hotel. Ada 48 kamar. Dan kami bayangkan dulu, kenaikan kamu dari bawah. Karena kenapa? Loh, kami menggunakan dana swadaya dulu. Di kota kami. Tapi kami izin diri kita. Setelah ini, semua yang kita lakukan secara swadaya. Dalam gedung ini bisa digunakan oleh siapa saja untuk disudahkan, untuk kegiatan desa dan sebagainya, untuk disudahkan untuk asli di luar masyarakat. Itu untuk rakyat juga. Silakan kalau itu dalam disudahkan di sini, itu tidak kaya ya Pak. Bayar. Karena ini adalah kamu telah menjawab dari sekolah. Insya Allah besok kebun ini pada sekitar hari ini dari waktu terminal diselenggarakan dari sesi pernikahan. Keluarga besar ini anak Dr. Boy. Insya Allah besok diingatkan di masjid di sana, masjid di sini, saya akan mengusmas. Istilah saja. Hari ini, Pak Pemirnya ini, Pak Pemirnya ini. Nah, ini pertanyaan, boleh kami, para dosen, memakai? Oh, nah, kami ini, Pak. Dari sekolah. Tentu ada yang tidak ada diskon adalah yang nama sing kue boleh bercanda. Jadi bersama dalam suasana yang sederhana ini kita bermohon kepada Allah Taala kepada Allah kesenian dan segera sudah kita lancar. Juga boleh dilakukan besok prosesi pernikahan anak kesayangan, prosesi berjalan. Saya kira itu kita lakukan pada waktu menteri pertama dan kita hadirkan sebelum mengakhiri. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai dengan amanah
sebaliknya dengan para ini yang mereka tidak berhak menjadi yang berkembang dari saat ini kuatnya, sehingga menjadi salah satu isu untuk mempersiapkan untuk anak-anak yang masa kesempatan. Saya yakin apa yang ditinggalkan oleh para pendiri ini akan mengalir ke sekolah yang karena kesempatannya adalah sebuah sebuah diri yang mengembangkan yang ketahuan dan teknologi untuk menjelaskan anak-anak. Ada tiga pahala yang selalu mengalir kepada orang yang telah meninggalkannya. Pertama, doa yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, salat hajat. Dan ketiga ini saya yakin para pendiri akan mendapatkan salah satu orang yang berada dari saat ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi ke depan di era kemajuan teknologi, di era revolusi industri 4.0, society ini memang menuntut kita untuk terus melakukan berbagai inovasi. Mudah-mudahan kita yang diberikan amanah oleh teman-teman dalam teman-teman mereka tidak ada yang berusaha terus ini terus memikirkan, tidak pernah berhenti berpikir bagaimana membangun dan membangun. Saya kira ini juga tentang kepada para pendiri. Memang ini harus kita lakukan.
lagi. Kalau tadi dia menjadi sanak yang memakai hotel, itu hotelnya juga kita sesuaikan. Karena hotel yang tidak bagus, paketnya juga terbatas. Dan ini juga harus diperhatikan. Dan kita nanti berubah investasi ke Indonesia. Tapi PPI yang kita terima, kita selalu investasi ke mana-mana. Jadi suatu kita juga harus begitu. Thank you.
kerjakan. Kecuali kita punya, kita punya atas, dan kita punya kerja. Walaupun satu lapan itu, tapi kita harapkan ada yang terminas, ada kontra yang jelas. Selama ini saya ya karena suatu lah waktu menyelesaikan sulit-sulit kita investasi pasti berpikir bagaimana investasi itu cepat keluar, cepat balik. Kalau bisa keluar dia belum selesai belum dapat ada sedang personal. Ya, dan banyak lagi silakan. Ini juga bisa karena ya. Jadi dalam mengembangkan ini sebenarnya investasi bukan hanya komersial, tapi juga investasi sosial penting untuk membangun brand sebagai kota universitas. Oleh sebab itu kuliah-kuliah umum yang menggunakan perangkat. Itu investasi sosial, tapi manfaatnya karena mau tidak ada revenue, revenue yang dari kita baru teman-teman kawasan keilmuan dan memproduksikan kembali bersama dan yang ini dan yang kedua itu orang yang akan menjadi corona di era teknologi IT, orang-orang yang memiliki kerja keras, tidak berpikir bersamis segala, pasti kita tidak mau jadi problem, jadi begitu. Kalau kita memilih apa yang dilakukan orang lain. Kita pasti tidak terlalu banyak. Bagaimana spektrum soal itu? Kita harus berbuat sesuatu yang baru. Berbeda dengan orang lain. Akhirnya. Jadi berpikirnya harus berbeda. Mudah-mudahan kita semua mengelola bahan yang tertutup hari ini dalam kelas. Yang hari ini mau itu termasuk ya BLK. Ini sebuah resource yang kita miliki dan ini harus kita manfaatkan karena di sini ada tanggung jawab kemudian dengan tanggung jawab ini bisa kita bersamakan. Kita di lembaga ini sudah punya RSP, lembaga sertifikasi profesi. Dua komitmennya, saya kira ini sudah terus. Jadi ini sumber revenue. Harap kita semua itu sudah mengenai untuk mendapatkan sertifikat. Pasti itu, kompetensi. LSP sebenarnya lebih atas dari LSP, tapi saya mau menyebutkan dulu ini adalah bisa mereka yang sudah bersama. Artinya sangat tidak akan bersama. Dan mereka akan mengenai sini dengan pilihan itu. Karena menurut Pak Kapolri Yusuf, buat ini yang tertunggu dalam rumah kebanyakan itu punya nilai
ada sesuatu yang mereka punya kelebihan yang akan berkhusus. Kita sebenarnya punya sekolah hari, kita sudah punya nilai positif dari nama saya, kita sudah punya beres. Karena orang sehingga karya Indonesia ini kalau kita bicara mereka, image-nya pasti positif. Tidak ada beda. Masih image sudah positif. Kalau kita menyebut nama mereka, berbeda orang menyebut nama satu misalnya. Nama ya itu dengan Indonesia itu tidak sulit bagi kita sebenarnya untuk mengembangkan Indonesia. Ini tantangan di luar bantar. Salah satu di rekor karena jumlah peminat yang masuk ke bantar ini justru dan ini harus ada proses dalam tidak bisa menjadi yang seperti yang lain. Bagaimana usaha ini akan dibangun dengan yang sebut artinya orang usaha perasaan yang dihidupkan dengan jumlah mahasiswa yang lain kan banyak ada yang saya harus
Itu pengaruh besar.
supaya hal ini tidak terjadi, maka ada lagi. Jadi dosis juga ada yang lain. Kita harus mengatakan. Kita harus berhati. Sekarang, saya sudah sebutkan di WB itu. Sekarang saya ingin dikatakan di WB. Kemudian latihan di musim konten kemudian ini. Jadi memang dosis juga sudah dites. Kemudian kita lihat juga pada dosis. Ini pemikiran kita juga bersama. Kita buka tenaga kerja. Jadi itu juga kita itu. Mana bisa kita itu dosis Thank you.
Thank you.